Tapi balik lagi tadi, amaran Allah yang begitu keras dalam surah 4 ayat 115, jika sekiranya ada orang yang menentang Rasulullah SAW setelah datang kepadanya hidayah begitu jelas sekali, keduanya dia mengikuti jalan yang bukan jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla. Apa maksudnya? Kami akan biarkan ia dalam kesesatannya itu. Na'udzubillah. Biarkan itu sama ada dia berterusan dalam kesesatan, sikapnya yang menyalahi Nabi, tidak mengikuti para sahabat, atau keduanya, dia merasakan apa yang dilakukannya itu adalah betul dan baik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam surah Al-Kahfi yang anda sudah hafal itu, ayat 103 ke berapa ya, anda boleh rujuk itu surah yang ke-18. Okay. Surah yang ke-18 pada ayat 103, 104, 105 sehinggalah 106. Itu dia. Pada ayat 104 Allah berfirman, okay? Saya baca 103 dahulu ya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu sekalian aku bagi tahu kepada kamu siapakah orang-orang yang paling merugi dalam amalan-amalan mereka? Siapa ya Allah? Yaitu alladzina dhanna sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sia-sia saja amalan baik mereka dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi wahum yahsabuna annahum yahsununa sun'a. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Siapa mereka? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kalau begitu apa jazanya? Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru. Na'udzubillah min dzalik. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Itu orang-orang ini. Semoga kita tidak memiliki karakter seperti itu. Allahumma amin. Ramai orang yang menyangka dia di atas kebenaran, tapi sebenarnya dia mungkin di atas kesesatan. Dan itu disebut tazyinus syaitan. Baik. Jadi sekali lagi, in order to follow Nabi, kita mesti tahulah apa yang Rasulullah bawa. Al-Quran dengan sunnah itu. Pelajari Al-Quran dan sunnah sekali. Tidak ada Al-Quran tanpa sunnah. Artinya seseorang tidak mungkin dapat mengikuti arahan Al-Quran tanpa sunnah. Ya.